Halo Mempelai Kristus, selamat tahun baru buat kita semua. Sudah tahun 2021 dan mari kita imani bahwa tahun ini adalah kemenangan bagi kita para Mempelai Kristus. Saya juga mengucapkan selamat beribadah di hari ini, 3 Januari 2021. Dan sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan informasi yang menarik untuk Anda. Terusin akuntansi karena aku nggak niat sekolah dan saya kehilangan arah mau ngapain. Uang nggak punya, penghasilan nggak ada, apa benar ini jalan yang saya pilih? Saya bekerja sebagai cuci piring, tukang cuci piring di Australia. Bersyukur tapi nggak puas karena saya ingin gaji yang lebih. Tuhan selalu menolong saya tepat pada waktunya. Waktu saya sendirian inilah saya benar-benar merasakan penyertaan Tuhan. Mulailah melangkah. Jika Anda terjatuh, itu adalah kesempatan bagi Anda untuk belajar bangun. Nah, berhubung sekarang adalah minggu pertama, jadi kita akan mengikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh Pak Gembala. Kalau misalnya Anda tidak ada hosti dan anggur perjamuan, bisa kok diganti dengan roti tawar dan air teh. Atau diganti dengan lainnya juga boleh. Yang penting kita memahami makna perjamuan kudus. Kemudian kita ke info webinar. Besok Kamis tanggal 7 Januari akan ada webinar teologi dengan tema Gereja Rumah Alkitabiahkah? Webinar ini diadakan jam 6:30 malam. Untuk info selengkapnya simak terus sosial media Gereja Betani Salatiga. Baiklah Mempelai Kristus, minggu ini itu dulu infonya. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan Tuhan memberkati. Shalom Mempelai Kristus semuanya. Shalom. Kami mewakili Gereja Betani Indonesia Salatiga, Gembala Sidang, staf dan seluruh jemaat mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2021. Doa kita bersama, kita akan lalui tahun ini di dalam sebuah pengalaman bersama Tuhan lebih dalam lagi sehingga kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di hari-hari kita ke depan. Dan mari bersama-sama kita memulai tahun ini dengan ibadah bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk banyak menyembah Tuhan bersama keluarga saudara. Dan ini waktu yang indah memulai tahun dengan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru ini kami boleh lewati. Dan kami mau masuki lebih lagi. Untuk kami boleh ada di dalam kehendak Tuhan. Terus satukan kami di dalam rumah Allah. Dalam gereja Tuhan. Untuk bersama-sama menggenapi visi Tuhan. Semakin serupa dengan Engkau. Dan kami mengalami perjumpaan pribadi. Bukan hanya satu pribadi, tapi seluruh isi keluarga kami. Mengalami perjumpaan pribadi. Dan mengenal Yesus semakin dalam di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu kami dedikasikan bersama keluarga dan juga bagi kami yang ada di tempat ini di gereja dan juga di rumah-rumah kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk memandang Tuhan. Arahkan hati dan mulai sembah Dia. Ucapkan syukur buat penyertaannya. Tahun lalu ucapkan syukur buat pemeliharaannya. Masa-masa sulit yang dapat kita lalui, ucapkan syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa setianya
segala kebaikannya, ingat kembali segala kebaikan Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih. Ya la 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 la. Gandeng tangan di dalam keluarga kita dan sembah, ucapkan syukur bersama-sama. Mulai tahun ini dengan pengucapan syukur. Terima kasih. Saya ajak setiap kepala keluarga, bawa keluarga kita bersama-sama. Mari saling bergandeng tangan. Kalau ada di kiri kanan saudara ada keluarga, ada pasangan hidup, ada anak, ada orang tua, mari di rumah-rumah kita bergandeng tangan di hadapan Tuhan. Bawa masuk ke tahta Allah, memulai tahun ini dari hadirat Tuhan. Kepala keluarga, pimpin keluarga kita masuk tahta Tuhan. Berdoa bagi setiap pribadi dalam keluarga kita. Di hadapan altar Tuhan, tahta Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Setiap rumah kami angkat
kami dan seisi rumah kami. Rindu untuk tetap berjumpa dengan Tuhan. Rindu untuk ada di hadirat Tuhan. Mari sama-sama. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat beriman. Mari puji Yesusku, kita tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat nya. Kami membawa seisi keluarga kami masuk hadirat-Mu hari ini. Kita masuk hadirat-Mu.
lebih lagi kami rindu untuk terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Sungguh kami haus akan Engkau. Haleluya Yesus. Mari lebih lagi bawa hidup kita, hati kita masuk tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersama
Yesus, hanya Engkau pribadi yang bergerak hatiku, tiada yang tersembunyi dari seluruh isi hati kami. Engkau tahu Tuhan. Katakan kas nap hatimu hanya Kau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, pribadi yang bergerak hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau. Tinggal dalam indahnya kekalahan kasihmu. Tinggal dalam indahnya kekalahan kasihmu. Yeah.
Tuhan, semua yang merindukan Tuhan, semua yang menginginkan Tuhan. Haleluya. Kami tahu kami ada oleh karena cinta dan oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Sebentar kami mau terima perjamuan kudus, biarlah terus hati Tuhan ada di dalam setiap kami. Kami mau persiapkan perjamuan kudus ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi terlebih dahulu. Terima kasih. Urala bata shikara bata kara. Mari pandang salib Yesus. Salib yang adalah lambang kasih yang sempurna. Kasih Allah agape. Karena dia naik ke Golgota. Bukan pada saat kita baik. Bukan pada saat kita sudah suci dan benar. Tapi pada saat kita sedang berdosa. Bahkan sedang melawan dia. Memberontak pada dia. Dan berdosa kepada dia. Terima kasih buat muatan cinta atau kasih yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kasih yang sempurna itu. Kasih yang tidak pernah berubah dan tidak bersyarat itu. Yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Sebentar kalau kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Kami mau terima setiap kuasa yang melekat dalam perjamuan ini. Setiap maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap rancangan-rancangan Tuhan yang baik boleh terjadi atas kami. Tapi sebelumnya kami mau akui pengakuan iman rasuli kami di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengakui. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk mengawali tahun yang baru ini. Kami boleh menerima perjamuan kudus ini sebagai wujud daripada komitmen kami juga untuk terus setia kepada Engkau. Sejak dari awal tahun ini Tuhan, kami dedikasikan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ini yang bukan milik kami tapi milik-Mu sepenuhnya. Menjadi bejana kemuliaan bagi nama-Mu. Mengenapi setiap rencana-rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan sepanjang tahun 2001 ini. Kami siap Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan Roh Kudus dan firman-Mu, dan kekuatan pengurapan Tuhan yang bekerja melalui hidup kami. Dan bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amen. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik selamanya. Engkau baik Tuhan bagiku selamanya.
rasakan kekuatan-Mu menyertai, kasih-Mu memeluk, memberi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan biar sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu Engkau berbicara buat setiap kami, khususnya mengawali di tahun yang baru ini. Kami bukan orang-orang yang kalah. Bukan karena kekuatan kami, tapi roh-Mu yang ada dalam kami lebih besar dari segala apapun juga. Yang memampukan dan yang telah menyampaikan kami di bagian-bagian hidup kami yang terbaik. Sepanjang tahun 2020, kami merasakan itu semua. Dan kami yakin 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Bukan karena apa, tetapi karena Engkau sudah menyatakan diri bagi setiap kami. Dan Engkau pribadi yang menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami siap untuk mendedikasikan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami ini menjadi persembahan yang hidup kudus dan yang berkenan di hadapan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang bersuka cita percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semua jemaat-jemaat yang ada di rumah. Kita masih kebaktian di rumah. Kita masih menunggu waktu yang baik, saudara ya. Terus kita berdoa dan percaya bahwa hari-hari ke depan akan jadi hari yang sangat menggairahkan. Ya. Dan sebelum lebih lanjut, saya mau sampaikan dulu selamat tahun baru buat kita semua. Dan biarlah di tahun yang baru ini, kita memiliki terus hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan lebih lagi. Sehingga perjalanan iman kita bukan jadi perjalanan yang biasa-biasa, tetapi sesuatu yang semakin meningkat, semakin bertumbuh, semakin berakar, dan bahkan berbuah lebih lebat. Nah saudara, saya sudah siapkan rangkaian visi di tahun 2021 sampai bulan Desember. Tema per tema, bulan per bulan sudah ada. Bahkan topik untuk apa yang akan kita pelajari bersama-sama sepanjang tahun ini sudah ada sebetulnya ya. Cuman kali ini barangkali kita tidak bisa mendapatkan kalender seperti tahun lalu, tapi enggak masalah sudah, karena melalui Golden News saudara akan terima visi ini bulan demi bulan ya. Bahkan nanti akan ada waktunya kita akan melihat visi secara keseluruhan. Bulan ini Januari saudara, kita akan di minggu pertama kita akan bicara mengenai hati yang haus akan Tuhan. Saudara, waktu Natal kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa Natal itu esensinya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Ini peristiwa yang luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan turun sebagai manusia, sama seperti kita. Ingin menjumpai umatnya. Dan terjadi perjumpaan sekian puluh tahun, 30 sekian tahun. Hidup Yesus yang kita sudah membaca dari Alkitab kita. Luar biasa. Nah ada kisah-kisah di dalam satu keyakinan-keyakinan yang lain. Sudah, bagaimana Tuhan turun jadi manusia. Ini kalau sudah menangkap dan mengerti dan menghidupi, ini satu hal yang sangat dahsyat luar biasa. Sudah. Nah, Mazmur 63 ayat 1-8 nanti saudara baca secara lengkap di rumah. Saya mau bacakan ayat yang kedua dan ketiga saja. Ya, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ya. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Nanti baca selanjutnya, saudara. Luar biasa. Mazmur Daud dikatakan ada di saat itu ada di Padang Yehuda.
padang gurun Yehuda. Padang gurun bicara suatu tempat yang tidak menyenangkan tentu. Tetapi menyenangkan secara roh. Mungkin secara fisik tidak terlalu menyenangkan. Tetapi secara roh ternyata justru Daud di situ mengalami satu hal yang luar biasa. Sesuatu yang esensi dari hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Bukan apa yang dia inginkan yang lain-lain. Tapi yang dia inginkan cuma satu, haus. Mengenal, menginginkan Tuhan lebih lagi. Demikian juga saya berharap tahun ini kita sudah mulai lebih lagi memiliki satu kerinduan-kerinduan. Karena saya katakan esensi kekristenan itu adalah satu perjumpaan, bukan ritualisasi. Bukan karena kita ke gereja, bukan karena kita mungkin melakukan ritualisasi di gereja dengan begitu sempurna, tapi kalau tidak ada perjumpaan terlebih dahulu yang mendasari, itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya kita sepertinya hanya meraih menjaring angin, saudara. Kesia-siaan dikatakan. Nah, saudara, yang pertama saya mau sampaikan, kehausan akan Tuhan merupakan satu manifestasi dasar atau esensi relasi dari kita dengan Tuhan. Jadi kekristenan tanpa perjumpaan itu sesuatu yang belum lengkap, belum bisa disebut punya dasar yang kuat, saudara. Dan terlalu banyak kita melihat di sekitar kita, saudara. Orang yang menyebut Kristen, bahkan sudah begitu lama, tapi perbuatannya, sikapnya, dan cara pandangnya, cara ngomongnya, semuanya masih tidak terlalu banyak berbeda. Mungkin sudah berubah, tetapi tidak banyak terlalu banyak berbeda hidupnya. Sehingga tidak ada kesaksian-kesaksian yang bisa dilihat oleh banyak orang di sekitar kita. Saya tentu tidak bermaksud menghakimi atau kita pakai ayat ini untuk menghakimi satu dengan yang lain. Bukan. Tapi itu bercermin, saudara. Mari jujur dengan diri kita. Apakah selama pengiringan kita sudah berbelas tahun, puluh tahun, sekian tahun. Dasar daripada perjalanan iman kita. Itu karena perjumpaan. Dan kekristenan adalah satu relasi. Bukan sekedar ritualisasi. Ya, bukan sekedar keagamaan. Yang kedua, relasi dengan Tuhan haruslah menjadi dasar hidup keseharian. Karena tubuh kita inilah bait Allah. Dan Kristus sudah menjadi satu dengan kita secara permanen. Ini penting garis bawah. Banyak orang Kristen masih berpikir Tuhan itu seperti come and go. Come and go. Datang, pergi. Datang, pergi. Perasaan jauh, kadang-kadang dekat, kadang jauh. Tuhan sendiri yang sudah memilih kita, bahwa tubuhmu, hidupmu adalah bait suci. Tuhan yang pilih, bukan kita yang sodor-sodorin, sudah ini Tuhan mari silakan masuk dalam hidupku. Tidak, Tuhan yang sudah pilih, tetapkan, putuskan. Aku mau jadikan hidupmu rumahku. Dan dia sudah lakukan itu untuk kita. Jadi permanen, jadi saudara mau kemana saja, apa saja yang sudah engkau lakukan, Tuhan ada tetap di situ. Pak, tapi kan ada firman Tuhan. Yang memisahkan antara engkau dengan Tuhan adalah dosamu. Berarti kalau berdosa Tuhan itu jauh. Tidak, itu zaman dulu, saudara. Perjanjian lama. Perjanjian baru, tidak begitu lagi. Pak, kalau gitu berarti kita boleh buat dosa. Itu kamu belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Akan bertanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, tidak ada pikiran-pikiran yang seperti itu lagi, saudara. Kita bersyukur siapa kita ini boleh dipakai menjadi rumah kediaman Tuhan. Yang ketiga, roh Allah telah menyatu dengan kita. Alkitab bilang tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Artinya dengan roh Allah. Penderitaan, kekurangan, kematian, kemiskinan, aniaya, tidak bisa. Bahkan kuasa yang zaman dulu, zaman sekarang, gak bisa. Itu enaknya kita loh. Sekali kita diterima, sekali seterusnya. Saudara ngerti atau gak ngerti, saudara percaya gak percaya, atau saudara tahu gak tahu, pokoknya Tuhan sudah maunya seperti itu. Ya. Jadi, gak ada alasan untuk kita tidak menginginkan. Saya enggak yakin orang ateis bilang, oh, aku enggak percaya ada Tuhan.
Ya mungkin omongannya begitu. Tapi hati kecilnya pasti dia tahu. Dan dia perlu itu. Perlu satu yang bersifat supranatural itu. Yang melebihi kekuatan manusia. Yang lebih melebihi keberadaan manusia. Mau ateis seperti apapun juga. Karena manusia itu berasal dari roh Allah. Gak mungkin menyangkali itu. Nah, jadi selalu ada keinginan. Cuman kadang-kadang keinginan tinggal keinginan. Atau keinginan gak tahu bagaimana caranya. Karena cara berpikir yang salah. Sepertinya Tuhan itu jauh, dekat. Tuhan itu sepertinya Allah yang begitu menakutkan. Itu yang membuat penghalang. Atau mungkin kita merasa belum layak dan segala macamnya itu. Nah, yang terakhir dari ini, perjumpaan dengan Tuhan akan selalu terjadi dalam setiap sisi hidup kita. Maka kita senantiasa akan mengalami dan menginginkan perjumpaan yang terus-menerus sepanjang hidup kita. Setelah Tuhan itu, kalau aku sedang di gereja, haleluya. Oh, hadirat Tuhan begitu indah, luar biasa. Sementara kalau kita di rumah atau kita mungkin di tempat-tempat lain, di tempat pekerjaan atau mungkin di tempat-tempat yang gelap, yang penuh dengan dosa. Tuhan rasanya kok susah banget ya, di mana nih Tuhan? Kalau pikir kita masih seperti itu, kita ini belum benar-benar kenal tadi seperti Daud mengatakan, Tuhan kok Allahku, aku haus akan engkau. Jadi saudara mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di mana saja, Tuhan itu selalu ada bersama kita. Katakan amin. Hidupi saudara. Nah itu penting hidupi. Jangan cuma, tahu. Tapi kita gak merasakan atau kita bebas maunya semau kita sendiri. Nah saudara ada tiga hal yang saya mau sampaikan bagaimana supaya kerinduan, kehausan akan Tuhan itu bukan menjadi suatu yang formalitas, yang hanya sekedar sewaktu-waktu, yang hanya pada tempat-tempat tertentu. Ya, kita bawa Tuhan di gereja, tapi di tempat lain kita lupa Tuhan. Enggak, saudara. Bagaimana juga pada saat kita hidup di tengah-tengah masalah-masalah yang ada, seringkali semangat kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan mulai berkurang. Kerinduan kita akan Tuhan mulai berkurang, bahkan ragu-ragu sama Tuhan. Tuhan itu benar gak sih? Mau tolong aku gak sih? Kenapa aku ngalami gini, ngalami itu dan segala macam. Itu yang membuat kekristenan up and down. Seperti teh celup katanya. Yang pertama saudara, supaya kehausan dengan Tuhan itu terpelihara dalam hidup kita. Itu sama seperti dengan bahasa yang disebut dalam Wahyu ya. Cinta mula-mulamu itu. Banyak orang cinta mula-mula cuma menyala-nyala pada awal-awal. Tapi setelah itu hilang semuanya saudara. Kemudian makanya Tuhan tegur benar-benar dengan keras. Kalau kamu tidak kembali kepada cinta mula-mulamu, aku akan ambil kaki dianmu. Itu artinya kita akan hidup dalam kegelapan yang gelap sekali. Kalau terang aja gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Makanya jangan heran kalau banyak orang yang mengaku-ngaku Kristen tapi kelakuannya masih sangat lebih jahat daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan heran, saudara. Jangan menyalahkan Alkitabnya. Karena orang itu tidak mengerti. Makanya saya sebagai gembala sidang, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ini. Dan buat saya, yang penting saya sudah sampaikan dengan sepenuh hati apa yang saya tahu ini. Dan saudara tentu, dan saya bertanggung jawab selebih itu. Ya, apakah kita mau melakukan apa sekedar hanya dengar atau menyampaikan aja. Banyak pengkhotbah hebat-hebat, tapi cuman sampai di mimbar, di hidup sehariannya belum tentu. Kitalah yang paling tahu, ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain, tapi kitalah yang paling tahu. Oke, langkah yang pertama, pahami bahwa Tuhan juga sangat merindukan suatu relasi. Kadang-kadang kita masih ragu. Saya percaya relasi itu akan terjadi pada saat dua pihak ini bersambut, ya. Artinya satu haus, satu juga haus. Kalau satu haus, satunya nggak haus, ya nggak bisa terjadi. Nah demikian juga kita memahami Tuhan juga rindu. Jangan diragukan kalau Tuhan itu rindu sekali dengan kita. Bahkan bukan sekedar rindu biasa. Rindu sampai nyawanya pun diberikan. Itu demi kerinduan untuk apa? Ketemu dengan kita. Ayatnya terlalu banyak saudara sebetulnya. Saya ambil 2-3 ayat saja ya, cepat saja.
Saya bacakan aja untuk saudara-saudara renungan sendiri di rumah. Yohanes 2:17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tuhan begitu cintanya akan rumah. Apa rumah? Gereja? Bukan. Ritualisasi kita? Bukan. Tapi pribadi kita. Tubuh kita ini. Menjadi bait Allah. Begitu cintanya. Kalau saya bukan cinta mati dengan saudara dan saya. Masa sih kita belum percaya kalau Tuhan itu cinta mati sama kita? Masa sih kita belum merasa berharga kalau hidup kita dicintai Tuhan begitu luar biasa sampai kita sepertinya masih merengek-rengek. Bahkan terus berbantah-bantah dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan masih belum komplit mencintai kita. Sepertinya kita masih harus ngajari Tuhan untuk mencintai kita. Enggak, sudah ya, jangan salah mengerti. Yohanes 19:28. Sesudah itu kata, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saya renungkan ayat ini agak susah, saudara. Kenapa Tuhan bilang haus? Kan hausnya sudah dari kemarin-kemarin, atau dari beberapa waktu yang lalu. Tapi kenapa baru diucapkan, aku haus, I'm thirsty. Kemudian dikatakan, sudah selesai. Katakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Baru dia berkata, aku haus. Saudara, ini ekspresi kehausan daripada Tuhan sendiri sebetulnya. Karena pada saat itu dia harus terpisah. Baik dengan surga maupun dengan manusia. Itulah kehausan yang paling dirasakan. Ini bukan haus-haus biasa. Bukan soal haus, oh jasmani Yesus. Bukan, ini kehausan secara roh. Betapa dia, walaupun itu hanya sejenak, saudara, sejenak. Hanya mungkin sekian menit, satu menit barangkali. Peristiwa itu, atau satu, dua, tiga menit. Tapi itu sudah mendatangkan satu kehausan yang begitu luar biasa. Jadi jangan ragukan kalau Tuhan itu haus dengan kita. Membangun relasi dengan kita. Kehausan dengan kita. Untuk bersekutu dengan kita. Amos 8:11. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Tuhan sendiri. Ini artinya Tuhan sudah mengkondisikan bahwa akan ada kehausan yang bisa dirasakan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena dia sendiri haus. Dia menciptakan kondisi itu sebetulnya untuk mengekspresikan kehausannya dia. Ini bukan soal kehausan buat manusia sana supaya kehausan. Tidak. Tapi itu ekspresi kehausan supaya kamu haus. Aku yang begitu haus ini akan bersambut, saudara. Gayung bersambut. Nah, tapi kalau sananya belum haus, kehausanku yang begitu dalam gak bisa. Jadi sampai Tuhan tuh merekayasa kira-kira kalau saya boleh katakan dengan bahasa sekarang. Merekayasa kondisi zaman supaya manusia itu betul-betul haus akan firman Tuhan. Yaitu pribadinya. Supaya kehausanku ini bisa tadi gayung bersambut. Ya. Jadi jangan ragukan kalau Tuhan itu begitu haus sama saudara. Kalau ada orang yang haus sama saudara menginginkan perjumpaan dengan saudara. Saja manusia biasa. Saudara juga mungkin meloknya waktu untuk ketemu. Nyediain waktu. Kalau saudara mungkin dengar, Pak Enggi mau ketemu sama kamu loh. Tadi telepon bolak-balik sama kamu loh. Kata ada yang penting loh. Saudara yang mau tanya, saudara kira-kira, biar nanti pengen telepon lagi. Pasti enggak. Atau mungkin Pak Jokowi. Tadi telepon bolak-balik sama kamu loh. Kok gak diangkat gimana sih? Kata ada sesuatu yang penting pengen ketemu sama kamu loh. Masa kamu akan, Ben, gue pengen telepon deh. Lo pasti akan cari telepon, segera telepon. Ada apa ya? Kalau Tuhan haus sama saudara. Nah, saudara masih tenang-tenang saja. Ya, makanya perlu perjumpaan. Kalau orang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, gak akan pernah bisa menghargai saudara panggilan ini. Yang kedua, langkah yang kedua adalah pahami bahwa dirimu itu punya kehausan. Kehausanmu bukan karena makanan minuman, bukan karena bisnismu yang hebat, bukan karena kedudukanmu yang tinggi,
keahlianmu yang luar biasa. Bukan. Cobalah kamu jadi orang kaya, sekaya-kayanya. Kamu akan tetap bilang, kok saya gak enak ya hidup ini ya. Kosong ya. Betul, itu sudah dibuktikan, gak perlu dibuktikan lagi. Saudara. Banyak orang-orang kaya yang kita sekarang ini kepingin seperti dia. Kaya raya, punya pengaruh yang besar. Tapi ternyata hidupnya di sana juga gak happy-happy banget. Saudara. Tapi bukankah itu yang selalu kita kejar-kejar? Saudara. Kita lupakan. Kebutuhan yang paling hakiki dalam hidup kita ini bukan itu. Kita perlu yang namanya perjumpaan, kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Carilah kerajaan surga dan kebenaran, maka semuanya yang lain-lain yang kamu perlukan ditambahkan. Jadi saudara bisa pilihkan itu. Ya, kebutuhan yang paling hakiki itu apa sih dalam hidup kita. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagia, mau bahagia, mau diberkati, itulah resepnya. Kenapa sampai sekarang kita belum bahagia diberkati? Karena kita gak pakai ini, ayat ini. Kita gak praktekkan ayat ini. Saya memang bukan bisa soal, oh kalau haus lapar dengan kebenaran, terus baca Alkitab, terus orang kerja. Gak gitu. Haus lapar akan kebenaran itu mempraktekkan kebenaran sesederhana apapun kebenaran itu yang kau pahami. Kamu lakukan dalam hidupmu sehari-hari, saudara. Itu namanya orang haus lapar. Bukan, oh baca Alkitab, masuk sekolah Alkitab. Enggak. Banyak kita ini salah jalan sebetulnya, saudara. Sepertinya Tuhan itu dipatoki gitu ya, dibatasi harus begini-begini menurut kita. Enggak bisa, saudara. Nah terus Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Semua sudah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Luar biasa, dijanjikan Tuhan. Dijanjikan kepastian. Orang haus yang datang kepada Tuhan pasti akan terima air kehidupan. Kita mungkin masih ingat kisah perempuan Samaria. Ya, nanti sampaikan sana juga. Jadi sadari dulu. Aku perlu Tuhan. Aku haus Tuhan. Aku kepingin lebih lagi. Seperti seorang perempuan Samaria tadi. Dia kepingin. Dia sudah berulang kali ngambil air sumur Yakob. Tapi kembali haus, kembali haus, kembali haus, kembali haus. Tapi cuma satu kali tawarkan. Kamu akan terima air dariku. Dan air itu akan membuat engkau dipuaskan sepanjang hari. Sepanjang hidupmu bahkan. Air kehidupan. Cuman yang kita cari ini kadang-kadang ya sekedar ya yang remeh-temeh ya. Yang sebetulnya itu remah-remah aja. Apakah remah-remah enggak penting? Ya mungkin penting, tapi ya jangan terus remah-remah terus kalau kita ini sebagai anak, saudara. Maaf kalau kita anjing kasih remah-remah, okelah. Tapi setelah jadi anak, jatah kita bukan remah-remah lagi. Tapi roti hidangan di atas meja. Katakan amin. Dan yang terakhir, sudah, langkah yang ketiga adalah pahami bahwa hidup kita ini bisa jadi berkat. Setelah kehausan itu harus dibagikan. Kalau kehausan yang diri kita sendiri, mungkin kita puas. Tapi kehausan harus dibagikan supaya muncul lagi kehausan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Itu hukum tabur tuai sebetulnya. Apa maksudnya? Ya kita belajar melayani. Layani dengan rasa haus. Bukan layani dengan rasa, oh aku bisa, aku memang sudah pakarnya, aku memang masternya, aku memang urapanku begini-begini. Bukan. Orang firman Tuhan bilang, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya, kau melayani dengan perasaan yang tidak mampu sebetulnya. Artinya, kita bukan orang profesional dalam pelayanan rohani, saudara. Sama sekali bukan. Kita ini orang amatiran. Tapi amatir yang mempunyai hati, bukan soal amatir. Skillnya kita gak mau belajar, gak mau. Skillnya mungkin hebat, tapi tetap hatinya amatir. Aku gak layak sebetulnya. Aku ini masih haus. Tapi jangan terus cari untuk diri sendiri. Tapi kehausan ini mulai dibagikan kepada sesama kita. Sehingga mereka juga aja bisa merasakan satu keinginan, kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan dibawa kepada kita. Banyak kita kadang-kadang melayani supaya
kita dihargai, dihormati, kita ditinggikan oleh orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayatnya Yohanes 7:37, dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini luar biasa. Kita haus, tapi pada saat kita mulai berbagi, kita mulai sadar sumber itu ternyata ada dalam diri kita. Dan air kehidupan itu tidak bisa kering dalam hidup kita. Wow, saya bilang inilah yang menyenangkan, saudara. Dari sikap kehausan akan Tuhan. Kita akan mengalami hal yang luar biasa. Yohanes 4 ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ini kesempatan. Kalau kita sudah sadari bahwa hidup kita ini bisa menjadi sumber yang tidak pernah bisa kering, yang tidak pernah bisa habis, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Yang di kekalan-kekalan sana bisa kita lakukan di sini, saudara. Atau kalau boleh katakan, antara yang kekal dengan yang tidak kekal, yang di sini kita kerjakan, tidak ada batasnya, tidak ada perbedaannya. Artinya, sebelum kita sedang hidup dalam satu kondisi sorga, keabadian sebetulnya. Luar biasa. Yang kekal itu sudah kita kerjakan di sini. Yang kekal di sana sudah kita rasakan di sini. Wow, saya bilang ini dahsyat banget. Nah, sebagai penutup, hasil daripada kehausan akan Tuhan ada 4 secara cepat saja. Haus akan Tuhan yang pertama, saudara. Hasilnya adalah mulut yang memuji dan tangan yang melayani Tuhan. Saudara, dibaca dalam Mazmur 63 ayat 5 tadi yang sudah kita baca dari depan. Mulut yang memuji, mulutmu berubah. Kalau mulut kita masih mulut comberan, maaf ya saudara. Ngomongnya masih enggak karu-karuan, ngomongnya masih terus hanya COVID, 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 COVID terus. Dan ngomong di sana-sana soal mempromosikan terus COVID, 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 COVID terus. Ya, mulut kita belum memuji Tuhan. Boleh ngomong COVID, tetapi kita tetap memuji Tuhan bahwa Tuhan itu berdaulat atas semua keadaan yang ada. Katakan amin. Ya, jangan kita buat cita-cita yang aneh-aneh. Sudah di WA grup, waduh banyak saya kira. Cita-cita yang aneh-aneh, ambil dari sana, dari sini, yang gak jelas juga sumbernya, kita bagi-bagikan. Akhirnya secara gak langsung, mungkin mulut kita diem, tapi kita sedang memperkatakan hal-hal yang negatif di sekitar kita sebetulnya. Tangan yang melayani Tuhan, orang yang dikenyangkan hidupnya atau mengalami perjumpaan dan kehausan, selalu rindu melayani, berbagi hidup. Karena kehausan itu begitu besar, sehingga dia bisa merasakan kehausan Tuhan sendiri dan dia ingin supaya orang bisa mengalami pemulihan-pemulihan. Yang kedua, jiwa kita akan dikenyangkan dan dipuaskan. Ini tidak bicara soal duit, tidak bicara soal materi, kedudukan dan segala macam, tapi jiwa kita kenyang, puas hidup ini. Ya. Mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Mazmur 63 ayat 8 dan yang terakhir, hatinya semakin melekat kepada Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Ayo sudah tahun 2021. Jadikan sesuatu yang diawali dari satu kehausan. Saya beritahu kalau kita belum mengalami itu jangan jalan kemana-mana dulu deh. Jangan ngerjain apa-apa. Nanti kita sepertinya sibuk tapi ternyata semua itu gak ada nilainya sama sekali. Tidak membawa dampak yang baik buat kita, bahkan buat orang-orang yang di sekitar kita. Ayo, di awal minggu ini, di tahun 2021, kita kembali kepada nilai dasar atau esensi dasar aja. Perjumpaan pribadi, melalui kehausan, kerinduan kita akan Tuhan lebih lagi. Kalau pesan ini dimaknai begini, kok cuman gitu dok. Wis ngerti aku, saya memberitahu orang yang begitu, kamu tidak belum sungguh-sungguh kenal dan belum pernah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan.
berita ini berita baik. Sangat baik. Karena ini berharga sekali, saudara. Karena dari situlah kita mulai. Kalau tanpa ini, tanpa perjumpaan, tanpa kehausan, saya berani jamin, saudara, perjalanan rohani kita itu cuman ya gitu-gitu aja lah. Dan akan begitu-begitu juga dan seterusnya begitu sebelum kita mengalami perjumpaan dan kehausan akan Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat Betani secara khusus yang di rumah-rumah semuanya mulai yuk prioritas fokus. Saya tidak tahu keadaan ke depan dalam arti kata keadaan pandemik apa semakin baik tidak baik, kita tidak perlu mikir itu, tidak perlu terlalu disibukkan dengan itu. Tapi kalau kita tadi membangun diri kita dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, saudara, kita akan melihat bahwa tahun berikutnya akan jadi tahun yang luar, atau tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Tuhan hanya ingin cuma satu hal, satu persekutuan yang intim dengan kita. Minggu-minggu berikutnya kita akan bicara mengenai keintiman, kita akan bicara soal harga keintiman atau hasil keintiman dan atau buah keintiman dan seterusnya. Ya, kita akan kembali di review lagi. Ya, barangkali kalau ini pelajaran sekolah minggu Pak, ya enggak apa-apa. Lebih baik kita kembali kepada pelajaran sekolah minggu daripada kita terus jalan lari cepat ke sana tapi kita terhilang sudah di sana. Lebih baik kita stop. Karena memang ini waktu yang baik dengan pandemik ini untuk kita memperlambat sebetulnya ritme daripada perjalanan yang begitu cepat beberapa waktu yang kita lakukan di bulan-bulan yang sebelumnya. Supaya kita mulai merenung benar-benar sampai kepada bagian yang paling dasar. Kembali kepada fitrahnya, esensinya. Dan saya kepingin supaya kita tidak semua salah, saudara. Sibuk, tapi akhirnya nothing, hopeless, tidak ada apa-apanya. Yuk, semangat, karena ini suatu yang sederhana sekali. Barangkali yang sudah bolak-balik sudah lakukan terus. Dengan lebih antusias, dengan lebih intensif, dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan saudara akan lihat nanti hasilnya pasti berbeda. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Saya minta Ibu Riki bisa maju ke depan. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Kau, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga bumi penuh di rumah, bangkit berdiri saudara, naikkan pujian ini dengan hati yang penuh pengagungan dan penghormatan kepada Dia. Mari berdiri di hadapan Tuhan, lagi katakan bersama-sama, kudus, kuduslah surga bumi.
Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri ini, memulihkan keadaan saudara dan saya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Carilah Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes 14 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran adalah Yesus sendiri. Carilah Tuhan, miliki lapar dan haus akan Dia, maka engkau akan dipuaskan. Ampuni Tuhan kalau selama ini mungkin kita mencari kepuasan, kebahagiaan dengan di luar Engkau, mungkin dengan kekayaan, kedudukan, kepandaian kita. Kita berpikir bahwa kita akan dipuaskan. Tetapi kami sadar saat ini bahwa kepuasan yang sesungguhnya dan sejati adalah hanya ada di dalam Engkau. Karena Engkaulah kebenaran itu sendiri, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di tahun baru ini Bapa, di tahun 2021 ini Bapa, kami memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Perjumpaan pribadi dan melekat erat dengan Engkau. Kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang bisa kami andalkan, karena Engkau Allah yang hidup, yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang lebih lagi daripada apa yang sudah Engkau lakukan buat kami Tuhan. Dan biarlah di tahun 2021 ini kami semakin sadar dan bertobat. Kami tanggalkan segala dosa-dosa kami. Dan kami lebih lagi mencari wajah-Mu. Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Kami ini milik-Mu seutuhnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Engkau memilih dan memanggil kami menjadi bilangan yang Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah di tahun baru ini kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk melakukan setiap perintah-Mu. Kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengampuni satu dengan yang lain, boleh memberkati satu dengan yang lain. Tidak ada lagi sakit hati dalam hidup kami, tapi yang ada adalah hati yang dipenuhi damai, sejahtera dan sukacita. Dan saat ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah yang begitu berat. Mungkin ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka. Engkau memelihara mereka, menolong mereka. Dan memberi jalan keluar dalam setiap persoalan hidup mereka. Dan saat ini yang keluarganya sedang mengalami persoalan-persoalan, hubungan-hubungan yang tidak baik. Orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Oh Bapa, mereka mengalami pemulihan. Suami istri mengalami pemulihan. Oh Bapa, keluarga-keluarga dipersatukan kembali. Keluarga-keluarga memuji dan menyembah Tuhan kembali. Ada perjumpaan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Dan yang mereka yang saat ini kekurangan, kehilangan pekerjaan, bisnisnya mengalami penurunan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau mampu mengangkatnya kembali dengan memberikan hikmat, kerajinan dan kepandaian buat mereka. Terima kasih Tuhan. Dan yang sakit mengalami kuasa kesembuhan ilahi.
terpujilah namamu Bapa. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami mau menjalani tahun 2021 ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita. Dan kami sambut tahun 2021 ini sungguh, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Haleluya. Kiralama sandang alama Tuhan. Mari semua saudara. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Hanya Kau saja yang kudus, Tuhan, hanya Kau saja, Yesus. Engkau penguasa alam semesta, penguasa dari hidup kami. Biar bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat suaramu, angkat wajahmu, serukan bersama para malaikat di surga. Kami mengangkat hidup kami, kami mengangkat mulut kami, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan, Yesus yang layak diingini, dirindukan. Sama sehati, satu suara kami katakan dan berseru. Ya Kudus, kuduslah Kau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kuduslah Yesus dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala kehidupan kami. Kudus, kudus, kudus. Surga bumi penuh kemuliaan. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Sembah Dia. Hira la masyare. Hura bata sikir.
turun atas hidupmu. Kemuliaan Tuhan turun atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus turun memenuhi, turun menaungi setiap hidupmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depanmu. Tahun 2021 hidupmu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang, mulai hari ini, mulai saat ini, hidupmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, keluargamu, semuanya dipenuhi, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kekudusan Tuhan, dipenuhi dengan kesucian Tuhan, dipenuhi dengan kebesaran Tuhan, dipenuhi dengan keagungan Tuhan, dipenuhi dengan kejayaan yang dari Tuhan. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Tuhan melindungi aku dalam podoknya, pada waktu bahaya yang menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku. Haleluya. Dalam kemahnya besar, dia besar, dia berkuasa, El Shaddai mulia, ya Allah yang hadir menyertai hidupmu, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar. Suaramu, tepuk tangan suara buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang berkuasa Tuhan di bumi dan di sorga. Segala kuasa ada di tanganmu Tuhan. Oh ya, kami aman bersamamu. Kami terjaga dalam pemeliharaanmu yang ajaib. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah.
setiap engkau diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan dan keluargamu diberkati Tuhan. Mulai hari ini, sejak ini diperkatakan sampai semua rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami juga membawa persembahan-persembahan kami berdoa buat persembahan yang akan dibawa oleh setiap jemaatmu. Persembahan awal tahun kami berdoa di dalam nama Yesus. Menjadi benih-benih iman yang akan ditaburkan. Dan akan terus bertumbuh, berakar, berbuah, lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang dibuat tangan oleh, dibuat tangan jemaatmu semuanya dibuatnya berhasil Tuhan. Kau yang menjaminnya Tuhan. Kau yang menuntun mereka. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami tinggalkan kan kami kembali dalam aktivitas kami. Ibadah ini menjadi suatu yang terus kami rindukan. Roh-Mu terus bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti Yesus mengajari kami berdoa. Mari sama-sama katakan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat yang penuh, utuh, limpah, bahkan sempurna. Sekali lagi turun atas hidupmu. Mulai dari minggu pertama ini di tahun 2021. Akan terus mengalir dalam hidupmu. Sehingga engkau tahu, engkau tidak pernah kekurangan dalam segala keadaanmu. Hidup menjadi sumber daripada berkat-berkat Tuhan yang akan dicurahkan dalam hidupmu. Dipercayakan dalam hidupmu. Biarlah engkau terus berpegang dan melekat kepada Tuhan lebih lagi. Sehingga semua janji Tuhan yang kecil maupun yang besar, semuanya tidak ada satupun yang tidak digenapkan dalam hidupmu. Biarlah tahun 2021 ini akan jadi tahun kemenangan bagi kamu. Menjadi tahun kelimpahan bagi kamu. Tahun sukacita, kebahagiaan bagi kamu. Tahun penjagaan perlindungan Tuhan bagi engkau semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini. Sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya berkata. Amin. Sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Ku kan terbang. Bersamamu dalam kemuliaan, sefirmanmu teguh menopang, ku kan aman dalammu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di ramah bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh beropan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya.